Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali fans tuber dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mengupas tuntas masalah jet pump ya. Jet pump yang gak bisa naikkan air. Masalahnya di mana ini? Kebetulan ada trouble masalah jet pump yang gak bisa mengeluarkan air. Untuk para pengguna jet pump, simak baik-baik ya. Ini saya kasih informasi, berbagi pengalaman sedikit. Jadi intinya kalau jet pump gak mau naik, trouble yang pertama dari jet, bisa dari impeller yang pecah. Yang sering saya jumpai adalah jet yang tersumbat. Nah, posisi jetnya ada di dalam sini. Di bawahnya trompet. Enggak kelihatan ya. Jadi di dalam situ nanti akan saya buka. Ikuti terus, tonton terus video ini sampai habis, sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengikuti update video-video terbaru, apapun yang mengenai pengalaman kerja, supaya bisa berbagi dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, ikuti. Akan saya mulai untuk membuka satu persatu dan membersihkan sumbatan-sumbatan yang ada di main jet pompa air ini. Pertama kita siapkan kompor ini ya. Kompor ini gunanya untuk memanaskan besi ini biar corong atau trompetnya ini bisa dibuka. Cara memanaskan. Yang dibersihkan, karena kalau nggak melalui pemanasan akan sangat susah. Yang pasti sudah bertahun-tahun dipakai, terkarat. Dan pesan saya hati-hati, dikarenakan ini bukan logam ya, sejenis atom. Dengan cara dipanaskan agar terjadi pemuaian supaya bisa dibuka. Karena tanpa membuka dari corong trompet ini, kita nggak akan bisa membersihkan bagian dalam. Oke, masih kurang. Coba
lagi, dibuka. Tuh kan, ada jembatan. Kelihatan enggak? Kelihatan Mas ya? Kelihatan, terdapat jembatan. Nih, pilot jetnya. Nih, ini harus kita bersihkan segala kotoran yang ada di dalam sini, biar nanti sirkulasi air menjadi lancar. Buat fans tuber semuanya yang punya pengalaman seperti ini, silahkan komen biar kita bisa berbagi pengalaman bersama. Nih, kita coba, kita ini sudah kita keluarkan dari sini. Nah, ini fans tuber kotorannya yang sumbat, yang bikin mampet air jadi enggak bisa keluar, dikarenakan sirkulasi air dari pipa hisap ke dorong tidak bisa ya, tersumbat. Wow, mantap kali kotorannya. Oke, kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih. Fans tuber lihat ini kotorannya banyak banget ya. Kemudian kita mencoba untuk membuka nih pilot jetnya ini, dimana yang fungsinya untuk menyemburkan air yang akan masuk ke ini. Jadi serta-merta air yang dari bawah menjadi tertarik karena tekanan yang sangat kuat, semburan yang sangat kuat. Kalau tersumbat, nggak bisa mendorong air dengan kuat, maka air yang dari bawah nggak akan ketarik. Kita pakai kunci busi ya, kunci busi punya motor 2 tak yang kita pakai untuk buka pilot jet ini.
Anak palu aja kok duduk aneh kok kampak. Pakai X. Ini dia biang keroknya yang kesumbat. Jadi intinya di dalam sini harus benar-benar bersih, very very clean. Okay. You can see inside. Jadi apabila fans tuber semuanya punya masalah dengan pompa air jet pump yang airnya nggak bisa keluar, permasalahannya ini tadi kesumbat, ini barangnya yang nyumbat. Jadi air nggak bisa sirkulasi dari bawah ke atas, nggak bisa ya. Nanti kita akan pasang lagi setelah kita bersihkan, pasti air akan lancar. Ikuti terus tutorialnya ya sampai pemasangan pompanya. Oke. Dani. Oke, fans tuber, sekarang kita akan memasang jetnya ya, pilot jetnya. Sebelumnya kita seal tip biar tidak terjadi kebocoran. Kok lepas kamu? Biasa seal tip murahan jangan ya. Terus jangan lupa ganti o-ring, ini o-ring yang lama ini rusak ya. Kalian kasih seal tip biar ngedratnya maknyus.
Oke, begini jadinya. Yang pasti nanti kita akan rapatkan ya. Oke, sekian dulu video ini. Nanti kita bisa jumpa kembali di video yang lain, dan masih ada lagi seperti ini ya. Ini cek yang satunya lagi. Semoga bermanfaat.